Adakah etika penting untuk pemimpin? Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memohon keampunan. Bagus. Seorang pemimpin yang beretika akan bertanggungjawab atas kesalahannya. Telah cuba melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa. Bagus. Seorang pemimpin yang beretika akan ambil tindakan untuk memastikan rakyat dilindungi. Adakah darurat dari 12 Januari sampai 21 Julai berkesan dalam mengawal COVID? Mengapakah sebahagian besar kluster COVID berasal dari kilang-kilang semasa orang ramai berada dalam keadaan lockdown? Saya telah pun menempah lebih 87 juta dos vaksin untuk penduduk negara ini yang melibatkan perbelanjaan sebanyak 4.36 bilion ringgit. Bagus. Seorang pemimpin yang beretika akan memastikan bahawa ada cukup vaksin untuk semua penduduk di Malaysia. 87 juta dos vaksin yang dibeli dengan harga 4.36 bilion cukup untuk 43.5 juta orang. Rakyat Malaysia hanya 32 juta. Berapa banyakkah penduduk di Malaysia? 14 juta dos vaksin dijual. Berapakah kos pembelian dan harga jualannya? Saya anggap saudara dan saudari sebagai anak-anak saya sendiri. Pemimpin yang beretika akan sentiasa jaga kepentingan rakyat. 13,000 penduduk di Malaysia telah meninggal dunia. Sejauh manakah pilihan raya Sabah dan pembukaan Bazar Ramadan mengakibatkan COVID tidak terkawal? Terima kasih pada para frontliners kita. Betul, frontliner memang penyelamat negara. Mereka adalah pemimpin etika yang sebenarnya. Apa pandangan anda?